Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi di JP Vlog. Semoga teman-teman semuanya diberi kesehatan dan keberkahan untuk kita semua. Oke, kali ini saya akan mereview Honda Brio Satya ya. Yang sekarang itu sangat melejit dari penjualan dan akhir-akhir ini Honda Brio ini mengalahkan kompetitornya dan membuat kompetitor tak berdaya. Oke, saya akan review dari eksterior ya, dari belakang. Ini sekarang untuk generasi all new Honda Brio, sekarang untuk targetnya itu sudah lebih sporty. Jadi bukan lagi kaca, targetnya itu sudah menggunakan frame ya, jadi kelihatan sporty ya. Nah, untuk bagasi juga luas ya, sangat luas dan sangat beda dengan generasi sebelumnya. Oke, sini ada logo Honda Prospect Motor ya, dari perusahaan otomotif PT Honda Prospect Motor. Terus di sini ada logo Melati. Terus di sini ada emblem Brio Satya. Terus di sini juga untuk telek sekarang sudah kelihatan sporty dan menyesuaikan dari desain Honda Brio. Terus di atasnya di sini ada spoiler ya, juga ada lampu yang membuat lebih sporty. Terus ada antena radio. Terus selanjutnya dari pelek ya, pelek menggunakan ring 14, tetapi sementara untuk Brio Satya ini menggunakan pelek kaleng ya, warna hitam, tapi ini ditutup dengan menggunakan trim wheel, jadi kelihatan peleknya itu alloy wheel ya. Terus selanjutnya untuk mirror Honda Brio Satya masih polosan sininya ya, batoknya ini belum ada setun, belum ada lampu sennya, jadi masih polos, nggak ada lampunya. Terus juga belum retract. Terus di sini ada lampu sidrun. Terus ke depan ya, untuk tampilan depan untuk lampu kelihatan sporty sudah ya. Terus untuk bagian bumper belum ada lampu fog lamp, sementara ini masih ditutupin dengan cover fog lamp ya pada bumper. Terus selanjutnya pada bagian front grill bagian depan juga kelihatan sporty ya. Oke, selanjutnya untuk bagian interior sini. Oke, sini bisa kamera ke sini. Untuk bagian interior dari door trim ya, untuk handle inside ini warnanya hitam, jadi kelihatannya garang gitu ya. Untuk tipe S ini Satya. Terus untuk cover armrest di sini ada switch. Untuk switch mirror di sini cuma ada pengaturan mirror saja yang saya tadi udah jelaskan, tidak ada retract untuk tipe Brio Satya ini. Juga switch door locknya di sini untuk yang mengunci kaca di sini juga nggak ada. Terus untuk switch auto ini bisanya ke bawah, kalau ke atas manual ya, masih manual nih, harus ditahan. Terus bagian dalam, untuk list untuk outlet AC di sini cenderung hitam semua untuk grade Satya ini. Jadi untuk grade yang lain kan warnanya silver, ada yang warna ponik oranye ya. Terus selanjutnya untuk switch kombi sini tidak ada front fog, tidak ada switch front fog. Jadi di sini cuma lampu kota, terus sama lampu kepala ya. Terus begitupun list yang di sini, outlet center juga warnanya hitam, outlet assistant di sini juga hitam ya. Terus lagi untuk AC, lipatnya lagi untuk
AC-nya ini sudah digital, bukan menggunakan knob-knob lagi. Sekarang semuanya digital ya. Semuanya digital. Oke. Selanjutnya untuk knob ceng juga warnanya hitam. Oke. Terus untuk layout bagian belakang di sini untuk seat nih, kebetulan anak saya lagi tidur. Ini bisa lah buat 3 orang bisa ya. Juga untuk bagian bawahnya buat kaki sudah terlihatnya juga. Oke. Bagian bagian kita juga. Video menarik dan bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.